Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, pengurus masjid, hadirin hadirat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan saya jelaskan ini adalah mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan kebingungan sebagian orang tentang apa itu Syiah. Banyak juga yang membaca dari internet. Kita tidak tahu web ini punya siapa. Namanya sama, sama-sama Ar-Rahmah, sama-sama Islam Post. Hanya beda pada ujungnya. Yang satu net, yang satu com. Slip sedikit masuk ke web Syiah ini. Maka tak bisa berguru ke Google. Mesti mengaji. Ke malam ini kita akan baca itu buku Syiah yang mengungkap bagaimana dia dari dalam. Maka ini slide-nya lebih kurang 117. Inilah dalam sejarah saya membuat slide paling panjang, dibuat untuk membantah orang yang mengenal Syiah dari google.com, youtube.com, dari copy paste status. Marilah kita ke referensi asli. Di antara referensi asli itu yang paling tinggi namanya Al-Kafi, nomor 2 Al-Istiqsar, nomor 3 Man la yahduruhul faqih, nomor 4 Tahzibul Ahkam. Inilah 4 kitab induk Syiah. Mereka tak mau pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang dipakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun saya S1 di Al-Azhar, S2 di Darul Hadis Kerajaan Maroko, sekarang di Komisi Fatwa MUI Provinsi, Komisi Fatwa MUI Kota Pekanbaru, kemudian di Badan Amil Zakat, kemudian sehari-hari dosen di Fakultas Usuluddin Kelas Internasional Tafsir Hadis. Bisa lihat di web tafakuhstreaming.com. Bisa juga buka di blog saya somadmorocco.blogspot.com, www.somadmorocco.blogspot.com. Ada mahasiswa bertanya ke dosennya, "Pak, apa pendapat Bapak tentang Syiah?" Kata dosennya, "Perbedaan kita dengan Syiah itu bukanlah perbedaan yang mendasar, hanya masalah-masalah furu' saja. Sama seperti perbedaan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah. Beda kita dengan Syiah itu bukanlah pada masalah yang prinsip. Ini mengaburkan kebenaran. Sehingga orang nanti kalau ditanya, apa itu Syiah? Syiah sama dengan NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah." Nah, ini mesti diluruskan. Oleh sebab itu mari kita lihat sama-sama. Perbedaan itu biasa. Tapi perbedaan itu dibagi dua. Satu perbedaan namanya usul, yang satu disebut dengan furu'. Yang disebut dengan usul itu ibarat pokok kayu batangnya, sedangkan yang furu' itu cabangnya. Berbeda dalam masalah furu' tak masalah, tapi berbeda dalam masalah usul itu sumber masalah. Berbeda dalam masalah furu' tak masalah, tapi berbeda dalam masalah usul itu sumber masalah. Mungkin saya berbeda dengan Bapak. Bapak sholat
pakai usolli, usolli fardhal isya. Saya sholat tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati saja. Bapak sholat bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Saya bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaan masalah furu', cabang, bukan inti masalah. Bapak sholat subuh tak pakai kunut, saya pakai kunut. Itu masalah furu'. Tapi kita masih sama-sama sholat subuh. Di mana muncul masalah? Ketika kita berbeda, saya bangun sholat subuh, bapak tetap bangun, tapi sebentar aja, eling. Nah, udah. Di situ muncul masalah. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah, tapi jangan mendiamkan yang masalah. Nah, ini sekarang umat kita ini, yang tak masalah dipermasalahkan, yang masalah didiamkan, yang tak masalah dipermasalahkan, yang masalah didiamkan, karena dia tidak mengerti masalah. Di mana letak masalahnya? Masalahnya adalah karena dia tidak mengerti masalah, akhirnya dia menjadi masalah. Itulah masalah. Nah, malam ini kita kaji di mana letak masalahnya, akar masalah, ikhtilaf, perbedaan, perselisihan kita dengan syiah itu apakah dalam masalah furu', cabang, atau dalam masalah usul batal. NU dengan Muhammadiyah berbeda dalam masalah furu', cabang. Perti dengan Muhammadiyah berbeda dalam masalah furu', cabang. Tapi dalam masalah usul batal sama. Nah, syiah ini letak perbedaan kita pada cabang atau pada batang masalah. Kita lihat. Nih, saya mau tunjukkan mana yang usul, mana yang furu'. Furu', NU dengan Muhammadiyah. Masalah mengusap kepala, NU sebagian saja. Tiada orang NU itu. Dikit aja. Muhammadiyah dah. Muhammadiyah dia pakai hadis yang semua. NU kan bukan mazhab, Pak Ustaz. NU sama Muhammadiyah itu kan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan. Betul. Tapi dalam masalah ibadah, NU banyak mengadopsi mazhab Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Itu bedanya. Tapi perbedaannya masalah furu', cabang. Masalah menetapkan awal Ramadan, Muhammadiyah pakai metode wujudul hilal, sedangkan NU pakai metode ru'yatul hilal. Itu masalah furu', cabang. Dalam masalah tarawih, NU pakai 23 rakaat, Muhammadiyah pakai 11 rakaat, tapi sama-sama tarawih. Itu masalah furu', cabang. Masalah doa setelah solat, NU pakai doa bersama, makmumnya ngaminkan, lomaina nasaluka salamatan fiddin, amin. Sedangkan Muhammadiyah doanya sendiri-sendiri, tapi berdoanya masih tetap kepada Allah. Ini masalah furu', bukan cabang. Nah, perbedaan ahli sunnah dengan syiah itu, coba kita lihat. Masalahnya prinsip. Contoh, masalah pemimpin setelah Nabi. Pemimpin setelah Nabi, ahli sunnah sepakat, ijma' ahli sunnah, penggantinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka tidak. Mereka mengatakan pemimpin itu Ali. Mereka tidak. Mereka mengatakan pemimpin itu Ali. Maka kalau pemimpin itu Ali, kalau begitu Abu Bakar dan Umar itu perampok yang merampok kepemimpinan Ali. Sahabat yang diam melihat Abu Bakar dan Umar merampok, maka sahabat itu kafir. Kalau sahabat itu kafir,
maka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Dawud Al-Tayalisi, Musnad Ibn Abi Syaibah, Al-Mu'jam Al-Kabir punya Tabrani, Muwatta Malik, itu semua tak bisa pakai. Kenapa? Karena isinya riwayat dari sahabat-sahabat-sahabat Nabi. Setiap tahun mereka merayakan namanya Hari Raya Ghadir Khum, yang dirayakan pada tanggal 18 Zulhijjah. Di Pekanbaru belum ada, di Jakarta sudah dibuat. Ustaz penceramahnya didatangkan tahun ini dari Australia, namanya Syekh Tauhidi, dijumpakan dengan Ahok, berfoto bersama mesra. Kenapa ini hari raya terus didengungkan? Karena hari raya itu bagi keyakinan mereka pengangkatan Ali menjadi imam pengganti Nabi. Kalau tiap tahun itu dilaksanakan, maka orang yang tidak kuat keyakinannya makin bingung, dan mereka yang sudah terikut-ikut mengatakan Ali lah pengganti Nabi, Abu Bakar itu hanya perampok, dan sahabat-sahabat Nabi itu kafir karena mendiamkan perampok. Ini luar biasa. Ini masalah usul, masalah akidah, bukan masalah furu'. Masalah Al-Quran, kita semua mengatakan Al-Quran itu terpelihara. Yang memeliharanya siapa? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, kami yang menjaga Al-Quran. Tapi Syiah mengatakan Al-Quran itu telah diselewengkan. Masalah usul. Tiga, masalah sahabat Nabi. Kita selalu menyebut sahabat Nabi itu radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Gara-gara itulah Syekh Yusuf Al-Qardawi keluar dari takrir Al-Mazahib. Syiah punya satu kelompok mendamaikan mazhab-mazhab, jadi ingin mendamaikan Sunni Syiah. Nampaknya baik, tapi sebenarnya ulama-ulama Sunni dininabobokan, dikasih duit, dibawa jalan-jalan, akhirnya lunak diam. Sudah banyak ustaz-ustaz di Indonesia dibawa jalan-jalan ke Iran, dikasih uang saku, balik ke Indonesia diam. Kenapa Ustaz Abdul Somad diam? Mungkin karena belum dibawa jalan-jalan. Nauzubillah. Nih, Syekh Qardawi pernah ikut itu, tapi belakangan dia keluar. Kata dia, saya tak bisa hidup bersama mereka. Kenapa Syekh? Karena saya mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Allah melaknat Abu Bakar. Mana mungkin saya bisa hidup bersama dengan orang yang mengatakan Abu Bakar dilaknat? Kita pun setiap tarawih mengatakan Al-Khalifatul Awal Abu Bakr Siddiq. Apa jawab jamaah? Radhiyallahu an. Mereka mengatakan laknatullah alaih. Masalah nikah kontrak. Nikah kontrak menurut Ahlus Sunnah haram, sedangkan mereka nikah kontrak itu bukan sekedar halal, tapi dapat pahala. Saya nikahi kamu dengan mahar 200 ribu dari jam 8 sampai jam 10 tunai, sah. Saya nikahi kamu dengan mahar 200 ribu dari jam 8 sampai jam 10 tunai, sah. Halal, dapat pahala. Yang mahasiswa dapat diskon. Nah, perbedaan kita bukan masalah furu, tapi masalah usul. Lihat rukun iman. Rukun artinya tiang. Masjid ini kenapa bisa kokoh? Tiangnya kuat. Kalau tiangnya aja udah lain. Kita punya rumah tiangnya beton, dia punya tiangnya kayu, kita tak bisa bersama. Lihat rukun imannya. Ini rukun iman Islam. Orang Islam ini rukun imannya. Antu minallah wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Nah, sedangkan rukun iman mereka pertama tauhid, kedua kenabian, ketiga ini letak persimpangan, wajib beriman kepada imam yang 12. Makanya mereka disebut Syiah Isna Asyariah. Isna Asyariah artinya 12. Kenapa 12? Wajib beriman kepada imam 12. Siapa yang tidak beriman kepada imam 12, maka dia kafir, halal darahnya. Siapa yang tidak beriman kepada imam 12, maka dia kafir, halal darahnya. Bapak ibu beriman atau tidak sama imam 12? Berarti bapak ibu kafir, halal darahnya. Rukun Islamnya, rukun Islam kita syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam Syiah, solat, puasa, zakat, ditambah khumus. Khumus khamsah lima, khumus seperlima. Bapak ibu wajib nyetor seperlima. Kepada siapa? Ke imam. Imamnya siapa? Saya. Makanya orang tertarik jadi imam Syiah. Imam Syiah yang dapat khumus itu dengan syarat harus punya sorban hitam. Yang sorban putih tak dapat. Itulah makanya hitam. Nah, lima, haji. Bukan ke Makkah, tapi ke kuburan Husain di Karbala. Tapi mereka pergi haji juga tiap tahun. Haji yang ke Makkah itu haji kecil. Haji bukan ke Makkah, tapi ke kuburan Husain di Karbala. Tapi mereka pergi haji juga tiap tahun. Haji yang ke Makkah itu haji kecil. Haji yang besar itu adalah ke Makkah Husain. Husain itu siapa? Husain anak Ali, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan Imam Husainnya salah, tidak. Imam Husain bagus, dia cucu Nabi, tapi dia jadi korban sama dengan kasus Isa alaihissalam. Apakah kalau ada patung Nabi Isa yang disembah orang, Nabi Isanya salah? Tidak. Apakah ada patung Santa Maria lalu Maryam salah? Tidak. Maryam jadi korban, Isa jadi korban. Begitu juga kasus ini. Ali jadi korban, Hasan jadi korban, Husain jadi korban. Mereka orang baik, korban pencemaran Syiah. Sama kasusnya dengan Kristen. Mengapa susah berdialog dengan Syiah? Ada satu doktrin ajaran Syiah namanya taqiyah. Apa itu taqiyah? Ini taqiyah. Arti taqiyah, kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Tarkul lazim, meninggalkan kewajiban. Irtikabil manhi, boleh menjalankan yang dilarang. Khaufan minan nas, kalau takut sama orang. Jadi kalau ada imigran Syiah datang kemari, ketika bapak tanya dia, kamu Sunni apa Syiah? Dia jawab, saya Sunni. Diintip dari jauh, solatnya sama. Dia pura-pura. Kenapa? Karena dia punya doktrin taqiyah. Taqiyah itu boleh menyembunyikan kebenaran. Waktu ikut sama kita, dia seolah-olah Syiah. Waktu mendaftar ke UNHCR, dia daftar agama Islam. Sunni apa Syiah? Sunni. Sampai di sini, baru dia menunjukkan kesyiahannya. Namanya taqiyah. Taqiyah bahasa Arab menutupi diri, tapi sebetulnya isi dari taqiyah itu tak lain tak bukan adalah nifaq, munafik, bohong. Orang Islam banyak dibohongi dengan doktrin taqiyahnya. Dari mana sumber taqiyah? Nih, orang Syiah wajib bertaqiyah. Siapa yang tidak mau bertaqiyah, maka dia kafir. Siapa yang tidak mau bertaqiyah, maka dia kafir. Ini dalilnya. Tis'atu aksharin fit taqiyah. 9 dari 10 agama itu ada pada taqiyah. Kalau agama itu 10, 9-nya itu taqiyah. Waladina liman la taqiyah talah.
Siapa yang tidak mau berkafiah, maka agama syiahnya tidak diakui. Dalam Islam, justru munafik itu haram. Dalam agama dia, malah dihancurkan. Boleh bohong, boleh tipu, yang penting bertakiyah. Siapa yang tak mau bertakiyah, berarti tidak syiah. Maka payah berdebat dengan dia, karena dia seperti bunga. Hinggap di pohon hijau, dia hijau. Hinggap di lantai putih, dia putih. Payah, itu syiah. Jangan heran, kawan bapak sekantor, nampaknya sunni, omongannya sunni, casingnya sunni, signalnya syiah. Tapi lama-lama dia ketahuan juga nanti. Hukum takiyah wajib. Nih bunyi sumbernya Al-Intiqadat. Nih halamannya. Ini teks Arabnya. At-takiyah wajibah. Takiyah itu hukumnya wajib. Sampai kapan? Ila an yakhrujal qa'im. Sampai imamnya datang. Dia punya imam. Imamnya itu sekarang sedang bersembunyi di dalam bukit di Sirdah di Irak. Sementara imam itu bersembunyi, hai kaum Syiah, kalau kalian tertindas, kalian boleh bohong, kalian boleh pura-pura, kalian boleh nipu. Nah, ini teks aslinya. Boleh nipu. Man tarakaha, siapa yang meninggalkan takiyah sebelum iman keluar, maka dia sudah bertentangan dengan agama Syiah. Ini tentang doktrin namanya takiyah. Bapak Ibu ingat baik-baik, namanya takiyah. Boleh bohong, menutupi identitas supaya jangan dibenci orang. Dulu mereka waktu masih sedikit bohong. Jalaluddin Rahman waktu ditanya, sampean Syiah ya? Enggak. Kalau gitu Sunni? Bukan. Lalu apa namanya? Susi. Sunni bukan, Syiah bukan. Padahal belakangan baru ketahuan, ternyata dia Syiah, istrinya Syiah. Tadi sebelum sampai ke sini, saya karena tadi belum pulang ke rumah dari pengajian di Uir, belum sempat makan, jadi saya makan di jalan, di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Saya buka HP dan kawan ngirim posting berita, Jalaluddin Rahman sudah bercerai dengan istrinya. Entah betul entah tidak, wallahualam. Karena perbedaan ideologi, sama-sama Syiah. Jalaluddin ikut Syiah Iran, istrinya ikut Syiah Shiraz. Gara-gara beda imam, jadi cerai. Kesempatan yang mau nikah sama istri Jalaluddin Rahman. Nah, Syiah itu kadang-kadang ngaku lain-lain. Kata dia, kamu ini Syiah ya? Bukan. Saya bukan Syiah, saya bukan Sunni. Tapi Islam tidak ada Sunni, tidak ada Syiah. Namanya banyak. Dia kadang-kadang disebut Syiah Imamiyah, Islam Asyariah, karena doktrinnya wajib beriman ke Imam 12. Islam Asyariah 12. Ingat, Islam 2, Asyariah 10, Islam Asyariah Imam 12. Kadang-kadang dia disebut Ja'fariyah atau Ja'fari. Kenapa begitu? Karena dinisbatkan ke Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'farnya bagus, tapi mereka membuat kepalsuan yang dinisbatkan ke Imam Ja'far Shadiq. Kasihan Imam Ja'far Shadiq. Dia cicit Nabi, dia cicit Abu Bakar. Nenek moyangnya adalah Abu Bakar, tapi dia dianiaya oleh Syiah. Kadang-kadang mereka disebut Syiah Rafidah. Rafidah artinya menolak. Karena mereka menolak Imam Zaid, maka disebut dia Syiah Rafidah. Syiah Imamiyah wajib mengkafirkan Syiah Zaidiyah. Kalau ada nanti di tengah bapak ngaku saya ini Syiah Zaidiyah, bohong, Syiah Zaidiyah dikafirkan oleh Syiah Imamiyah. Yang ngomong begitu bukan Ustaz Abdul Somad, tapi Al-Habib Alawi bin Abdillah Al-Idrus. Sama-sama kita ngobrol waktu beliau datang ke Masjid Al-Falah. Kebetulan saya diminta memberi kata sambutan untuk menyambut kedatangan Tuan Al-Habib Alawi bin Abdillah Al-Idrus. Habib, tolong jelaskan tentang Syiah Zaidiyah. Gimana hubungannya dengan Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah?
Nih kata Syekh Al-Habib Alawi bin Abdul-Andros, Syiah Imamiyah wajib mengkafirkan Syiah Zaidiyah, maka mereka tak mungkin ketemu. Maka Syiah Zaidiyah itu seperti hewan yang sudah punah. Memang dulu pernah ada, sekarang mereka sudah habis dibantai oleh Syiah Isna Asyariah, Syiah Rafidah. Kita lanjutkan. Para imam ahli bait, nanti kalau dia bawa-bawa ahli bait, saya cinta ahli bait. Abdul Somad cinta ahli bait. Mana buktinya? Setiap solat saya sebut ahli bait. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu buktinya saya cinta ahli bait. Bedanya dengan Syiah, dia cinta ahli bait palsu karena dia mencaci maki sahabat. Sedangkan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, setiap awal ceramah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabatnya ikut, keluarganya ikut, mereka tidak. Keluarganya mereka cintai, tapi cinta palsu, cinta bohong, cinta tipu, dan mereka benci kepada sahabat-sahabat Nabi. Nih, dalam kasus Kristen, mereka katakan Yesus anak Tuhan. Mereka katakan Yesus mati di salib. Apakah Yesus Nabi Isa itu salah? Tidak, Nabi Isa tidak salah. Dia adalah korban kesalahan. Begitu juga kasus dalam Syiah. Mereka katakan Ali pengganti Ali Nabi. Mereka katakan keturunan Ali adalah para imam. Salahkah Ali? Tidak. Salahkah Hasan? Tidak. Salahkah Hussein? Tidak. Hasan dan Hussein, Ali dan Fatimah jadi korban. Kasusnya sama dalam agama yang berbeda, tapi kasusnya sama. Ini supaya jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Jangan sampai ada kesan Abdul Somad benci ahli bait. Saya cinta kepada Hasan dan Hussein. Lihat buku saya 37 masalah populer. Saya sebutkan di situ hadis. Innal Hasan wal Hussein sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Hussein dua pemimpin pemuda penghuni syurga. Hadis sahih. Baca buku saya 37 masalah populer. Baca buku saya 77 tanya jawab solat. Saya menyebut sayyidina Hasan, sayyidina Hussein, tapi saya tidak benci kepada sahabat Nabi. Ini mesti jeli membahas Syiah, jeliman, ribet, sulit. Yahudi jelas kafirnya. Nasrani nampak kafirnya. Konghucu nampak Tuhannya. Yang di depannya ada nanas sama jeruk. Tapi Syiah, dia bawa-bawa Ali, dia bawa-bawa Fatimah, dia bawa-bawa Sayyidina Al-Hasan, dia bawa-bawa Sayyidina Al-Husayn, dia bawa-bawa Imam Ja'far Shalih. Tapi di balik itu ada racun yang berbisa. Orang yang tak paham, dia sangka cinta ahli bait, padahal ahli bait dipelintir, ahli bait disetir, ahli bait dinistai dan dinodai. Nanti kita lihat sama-sama. Masalah-masalah usul, masalah-masalah prinsip yang kita tak boleh berbeda. Masalah Rabb Allah, tak ada yang setara dengan Allah. Masalah Nabi, Nabi itu maksud. Masalah Al-Quran, Al-Quran terpelihara. Masalah sahabat Nabi, kita sepakat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah letak persimpangan kita dengan Syiah. Mana buktinya? Nih, kita lihat satu-satu. Mungkin bapak ibu yang rajin akses internet, beberapa bulan yang lalu dapat postingan Emilia Renita yang menyebut Tuhan kami beda dengan Tuhan alus. Bapak ibu yang rajin di Facebook, Twitter, BBM dapat postingan itu. Itu sebenarnya dari buku Syiah. Mana bukunya? Nih, nama bukunya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Nama penulisnya Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi.
Pakai bahasa apa Pak Ustaz? Bahasa Arab nih. Jangan ditengok lama-lama, nanti berpunang-punang. Ustaz Somad sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Filenya boleh diambil, nanti saya kopikan kalau mau kopi. Ini bahasa Arabnya. Ini bahasa Indonesia. Kesimpulannya, kami Syiah tidak mungkin bersama dengan Ahlussunnah dalam satu Tuhan. Dia tak mau satu Tuhan dengan kita. Satu Nabi, dia tak mau satu Nabi dengan kita. Satu Imam, dia tidak mungkin bersama. Ini bukan kitab Ahlussunnah. Dari awal sampai akhir saya tidak pakai kitab Ahlussunnah. Mengkaji Syiah tak boleh pakai kitab Ahlussunnah. Harus baca kitab Syiah punya. Di Syiah punya kitab. Dan kitabnya tak boleh yang tidak PDF. Karena kalau bukan PDF tak asli. Nih, karena mereka Sunni mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Muhammad nabinya, Abu Bakar khalifahnya. Allah Tuhannya, Muhammad nabinya, Abu Bakar khalifahnya. Apa kata Syiah? Sedangkan kami tidak mengakui Tuhan itu. Status Tuhan diragukan. Lalu Tuhan mereka siapa? Kami katakan bahwa Tuhan yang khalifah nabinya Abu Bakar bukan Tuhan kami, dan nabi itu juga bukan nabi kami. Nih dari di dalam. Oh, kami tak percaya terjemahan Ustaz Abdul Somad. Bacakanlah Arabnya. Sebetulnya saya tak kuat baca di kecil, tapi saya bacakan juga lah. Wa hasiluhu, kesimpulannya, anna lam najtami' ma'ahum, kami tidak mungkin bersama dengan mereka, ala ilahin, dalam satu Tuhan, wala ala nabiyin, dalam satu nabi, wala ala imamin, dalam satu imam. Kenapa? Annahum yaqulun anna rabbahum huwa allazi kana Muhammad nabiyuh. Mereka mengatakan Tuhan mereka Allah, Muhammad nabinya, wa khalifatu ba'dihi Abu Bakar, khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Nahnu la naqulu bihadza rabb, kami tidak percaya dengan Tuhan itu, wala bizalika nabi, kami tidak percaya dengan nabi itu, bal naqulu, kami katakan inna rabbal ladzi khalifatu nabiyhi Abu Bakar, Tuhan yang pengganti nabinya Abu Bakar, laisa rabbana, bukan Tuhan kami. Jelas, sejelas matahari di siang yang terang benderang ketika tidak ada asap. Lo masih ragu juga lagi? Ini bukan cerita kuar-kuar. Makanya saya kalau disuruh bahas tentang Syiah, saya tak mau ceramah. Bapak ibu, Syiah kafir, Syiah sesat, buktinya mana? Ada di sana. Sedangkan begini pun saya dapat SMS Abdul Somad tukang sebar fitnah. Dia bilang saya tukang sebar fitnah. Saya menunjukkan yang hak, menunjukkan yang batil. Lalu masih juga tak percaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat, Nabi Muhammad dilecehkan. Tadi yang dilecehkan Allah, saya turunkan Allah. Habis Allah Nabi, Nabi dilecehkan. Apa kata dia? Inna nabiyya, sesungguhnya nabi, wa ali dan keluarganya, la budda an yadkhulal jannah. Nabi masuk surga, tapi la budda an yadkhula farjuhun nar. Nabi masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Ada tak ejekan yang lebih kotor daripada ini? Nabi masuk surga, tapi zakarnya masuk neraka. Belum ada orang ngejek saya seperti itu. Ada orang marah sama saya, Abdul Somad kau masuk surga, tapi zakarmu masuk neraka. Belum ada. Ini Syiah gila, gila luar biasa. Kenapa zakar manu'e blebu nang opo itu masuk neraka? Kenapa? Li'annahu wati'abahdol musyrikan, karena nabi berhubungan kelamin dengan perempuan musyrik. Nabi nikah dengan musyrik. Nabi manu'e blebu nang opo nang musyrik.
Bayang, siapa yang dimaksudnya itu? Yang disebutnya musyrik itu dua. Pertama Aisyah, yang kedua Hafsah. Aisyah itu siapa? Anak Abu Bakar. Hafsah itu anak siapa? Anak Umar. Aisyahnya dia benci, Hafsahnya dia benci. Inilah Syiah. Jadi kalau ada orang masih juga ngaku Syiah itu saudara kita, saudara dari mana? Saudara dari Baghdad. Nih tunjukkan. Nanti bapak boleh ambilnya dari panitia, kopi cetak sembar, tempel di dinding. Yang selama ini pakai wallpaper bunga-bunga, pakai wallpaper di ruang tamu, biar tamunya datang lihat. Oh itu ya Syiah. Ya, itulah yang kamu katakan kawan selama ini, yang kamu katakan saudara, yang kamu katakan indahnya berbeda. Berbeda itu indah. Enak aja berbeda indah. Berbeda apanya? Imam 12 lebih mulia daripada Nabi. Nih, nama kitabnya Biharul Anwar. Nama penulisnya Al-Majlisi, juz 26, halaman 297-298. Apa kata dia? Wa kaunu a'immatina afdal. Imam-imam kami yang 12 itu lebih afdal min sairil anbiya, daripada nabi-nabi. Nabi-nabi itu kecil. Yang paling afdal adalah imam-imam kami. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Zain al-Abidin Ibn Ali, Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Razi. Nanti saya sebutkan 12. Lebih mulia ini daripada nabi-nabi. Nih, Syiah punya kerja. Kita lihat lagi. Panjang ini 117 slide. InsyaAllah bapak kuat, saya yang tak kuat. Nama kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Nama pengarangnya Al-Khomeini. Al-Khomeini yang katanya Imam Syiah itu yang pemimpin revolusi Iran. Yang mungkin anak muda ada nyimpan fotonya karena terkagum-kagum dengan jubahnya, karena terkagum dengan karismanya. Kok Ustaz nuduh ada yang begitu? Karena dulu saya terkagum-kagum dengan dia. Saya nyimpan foto Khomeini di dompet selama kuliah. Bayangkan. Saya pergi ke Makkah haji, sampai di haji ketemu orang Iran, dia kasih saya gambar Khomeini. Ya Allah, betapa imanku melihat engkau Khomeini. Saya simpan di dompet. Orang bilang, man ini Khomeini batil salah, saya tak peduli. Aku cinta Khomeini. Apa kata Khomeini? Tentang anna li a'immatina, imam-imam kami, la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Imam kami punya kedudukan, maqam artinya kedudukan. Imam kami punya kedudukan tidak dapat dicapai malaikat dan tak dapat dicapai nabi dan rasul. Nabi, rasul, imam, baru Allah. Kadang-kadang imam itu lebih tinggi pula dari Allah. Karena kata mereka Allah tak tahu apa yang terjadi. Salah satu keyakinan mereka, Allah tak tahu apa yang terjadi, tapi imam tahu. Kalau begitu imam lebih hebat dari Allah. Syiah punya kitab. Kita lihat lagi. Ini kitabnya Al-Furuq min al-Kafi. Apa kata dia? Ini bahasa Arabnya. Sampai kabel. Inilah penyiksaan yang luar biasa. Tulisan kecil kabel tak sampai. Saya baca teks Arabnya. Kharaja Rasulullah. Rasulullah keluar rumah yauman nahri, pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya nahar. Nabi keluar rumah ila zuhril Madinah, ke tengah kota Madinah. Aril jisim, tidak pakai baju. Nabi keluar rumah nyelonong naik onta tak pakai baju, dilihat perempuan-perempuan, pelecehan. Tadi dia bilang
urung Nabi masuk neraka. Sekarang dia bilang Nabi keluar rumah tak pakai baju. Saya aja yang tidak Nabi dan bukan keturunan Nabi, tapi masih keturunan Nabi Adam. Saya tak pernah keluar rumah tak pakai baju. Pakai singlet tak pernah. Pakai baju kaos oblong. Kalau mau keluar pakai baju koko. Pakai baju kaos ni tak berani. Kalau pakai baju kaos, ini nampaknya Ustaz kau tak lama ya. Bagaimana kira-kira komen pengurus Masjid Al-Muqtamar kalau besok saya datang pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pakai kacamata hitam? Haram pakai kaos oblong? Tidak. Haram pakai celana jeans? Tidak. Ini masalah adab. Dia bilang Nabi Muhammad keluar rumah waktu zuhur tak pakai baju. Disaksikan perempuan, pelecehan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya. Ini lengkap semua. Dan Allah sudah, Nabi sudah, sekarang Quran. Saya urutkan dari atas. Allah, Nabi, Quran. Apa kata mereka tentang Quran? Ini kitabnya. Apa kata mereka tentang Quran? Quran ini banyak sekali bukunya. Saya hanya bacakan yang bergaris merah saja. Quran yang ada di tangan bapak ibu sekarang banyak yang dibuang. Artinya Quran yang ada sekarang itu di rak-rak itu tidak sempurna karena sudah banyak yang dibuang. Nama kitabnya Masabih Al-Anwar. Nama pengarangnya Sayyid Abdullah Shibr. Halaman 295. Nih, yang saya terjemah teks yang berwarna kuning. Kita lihat kitab kedua. Hitung sama-sama berapa kitab yang mengatakan Quran sudah diselewengkan. Sekarang kitab kedua. Nama pengarangnya Al-Majlisi. Nama kitabnya Mir'atul Uqul. Juz 12. Halaman 525. Quran yang ada sekarang kurang, sudah dirobah-robah. Ini kitabnya. Kitab ketiga, kata dia Quran salah tulis. Yang betul ini yang salah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini salah ini. Yang betul ini a'immatan wasata. Kalau disebut ummatan, ini umat. Tapi kalau disebut a'immatan, imam-imam. Yang benar imam-imam. Adapun umat salah, karena umat ini sesat semua, kata dia. Kata Syiah, bukan kata saya. Kitab keempat. Nih, nama kitabnya Masyariqus Syumus Ad-Durriyah Fi Ahqiyatil Mazahibil Akhbariyah. Ini kitabnya, ini yang saya terjemahkan. Bukanlah Quran yang sempurna. Ada yang diselewengkan, dirobah, dibuang. Kitab kelima. Nih, nama kitabnya Tafsir Al-Quran. Nama pengarangnya Al-Faid Al-Kasani. Yang saya terjemahkan nih yang kuning. Bukanlah Al-Quran yang sempurna. Berbeda dengan yang asli dulu. Sudah lima kitab. Kita lihat kitab yang keenam. Nih, nama kitabnya Usul Min Al-Kafi. Nama penulisnya Al-Kulaini. Apa kata dia? Sesungguhnya kami memiliki Mushaf Fatimah. Itu mushaf yang kalian punya itu salah. Yang benar itu namanya Mushaf Fatimah. Apakah Mushaf Fatimah itu? Dia menjawab, satu mushaf di dalamnya seperti Quran kamu ini 3 kali lipat. Quran Bapak Ibu berapa juz sekarang? 30 juz. Yang ada Mushaf Fatimah dipegang imam-imam kami itu ada 3 kali lipat. 30 kali 3, 90 juz. Demi Allah, satu huruf pun tak ada dalam Quran kamu. Ini kitabnya yang saya terjemahkan yang bergaris bawah. Sekarang kitabnya ke 7. Nama kitabnya Mir'atul Uqul. Halaman 3, juz 3, halaman 331. Ini kitabnya, ini teksnya, ini terjemahnya. Ah, sudah saya terjemah. Apa kata dia? Menunjukkan adanya kekurangan dan perubahan. Sekarang kitab yang ke 8. Ini kitab yang ke 8. Nama kitabnya Mafatih Al-Jinan.
Kata dia, ayat kursi kalian salah. Ayat kursi aja dikritik sama dia. Maka kalau kita bacakan ayat kursi ini, kecil Syiah, kecil Syiah tak takut. Palsu, palsu. Nih, bunyi ayat kursi Syiah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Alimul ghaibi was syahada ar-rahmanur rahim. Man zal ladzi yashfa'u. Ayat kursi kalian salah, pokoknya tak ada itu. Yang ini sama yang ini, Pak, sama. Itu kan dulu, itu kan Syiah-Syiah yang dulu. Mereka ini pandai. Kalau nanti Bapak berdialog, kata Ustaz Soman, Syiah dalam kitab 1, kitab 2, kitab 3, kitab 4, kitab 5, kitab 6, kitab 7, katanya Syiah kalian mengejek Quran kami. Akhi, kau jangan percaya. Itu yang dulu, yang sekarang sudah direvisi. Kita tengok yang sekarang. Siapa ini Syiah yang sekarang? Pemimpin Syiah sekarang yang tertinggi tinggalnya di Irak. Ini namanya Ayatullah Ali Sistani. Yang paling tinggi dalam hierarki kekuasaan Syiah itu Ayatullah. Ayatullah di dunia ini hanya boleh ada lima. Lima saja Ayatullah. Kalau satu mati digantikan. Kalau satu mati digantikan. Yang tertinggi sekarang Ayatullah Ali Sistani. Sedangkan yang di Iran Ayatullah Khamenei. Gara-gara itulah, menurut berita yang wallahu a'lam betul tidak, Emilia Renita tadi minta cerai karena beda Ayatullah. Jalaluddin Rahman ikut Ayatullah Khamenei, sedangkan Emilia Renita ikut Ayatullah Shirazi. Nah, di situ letak persimpangan antara Khamenei dengan Shirazi.